Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, malam nanti masyarakat Indonesia dapat menyaksikan fenomena astronomi istimewa, yaitu gerhana bulan total perigee atau super blood moon. Momen yang sangat jarang terjadi itu dapat disaksikan jika kondisi cuaca cerah dan berawan. Tim Planetarium Jakarta saat ini bersiap untuk mengamati fenomena gerhana bulan total perigee atau super blood moon yang akan terjadi petang nanti. Gerhana bulan atau super moon blood ini akan terjadi di kawasan Indonesia, tepatnya pada pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat, dan dapat dilihat secara langsung asalkan kondisi cuaca ini cerah hingga berawan. Gerhana bulan merah super yang akan terjadi malam ini tergolong spesial. Selain berbarengan dengan hari Waisak, juga bersamaan dengan fenomena perigee di mana posisi bulan ada pada jarak terdekat dengan bumi. Namun bagi Anda, jika nanti sedang melakukan kegiatan di dalam ruangan ataupun kondisi cuacanya sedang hujan, tidak perlu khawatir karena dapat melihat tayangan gerhana bulan total ini melalui YouTube Planetarium Jakarta, karena nantinya observasi ini akan dilakukan di kawasan Monas yang dimana kondisi langitnya lebih bersih dari gedung perkotaan. Dari Jakarta, Tabita Putri dan Tito Dwi melaporkan. Masya Allah, sungguh maha kuasa Allah atas segala sesuatu. Ustaz, Allah kan telah menunjukkan nih ke umatnya banyak sekali tanda-tanda kekuasaannya di alam ini. Lalu bagaimana mestinya kita sebagai umat muslim menyikapinya? Ya tentu ya, kita harus bersyukur ya terhadap apa-apa yang kemudian Allah telah ciptakan. Karena kan jelas di ayatnya itu, inna fi khalqi samawati wal ardhi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Jadi sesungguhnya dari penciptaan langit dan bumi, dari silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Nah, kalau kita lihat ma khalaqta hadza batila, enggak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Gerhana ini betul-betul satu fenomena alam yang luar biasa. Ya, nah karenanya kita bersyukur, kita ada sholat gerhana, kita tandanya kita bersyukur dan berdoa memohon, selain bersyukur memohon perlindungan kepada Allah dari setiap apa-apa yang akan terjadi pada kita. Nah, disinilah kenapa kita tidak boleh lepas zikir kepada Allah. Dan ayatnya tadi juga kalau diteruskan, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa la yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh. Jadi, orang-orang yang berdiri, yang duduk, yang kemudian tidur, kan terus berzikir kepada Allah, tidak lepas-lepas. Kan kita ini, kalau manusia itu kalau enggak berdiri, duduk, tidur gitu. Nah, jadi setiap seluruh aktivitas manusia enggak boleh lepas dari zikir kepada Allah. Nah, kalau sudah begitu, insya Allah inilah tanda kita itu la ilaha illallah. Segala sesuatunya tidak ada ilah, tidak ada yang kita betul-betul sembah, tidak ada yang betul-betul kita impikan, tidak ada yang betul-betul kita prioritaskan, tidak ada yang betul-betul lebih kita cintai, lebih kita mau dan lain-lain kecuali Allah. Jadi setiap apapun yang kita lakukan dalam hal-hal yang kecil ataupun yang besar, semuanya harus mendapatkan ridha Allah karena kita berdoa terhadapnya. Ya, gerhana fenomena alam yang besar ini, itulah yang kemudian kita tanda bersyukur, kita sholat gerhana. Ya. Ustaz, bicara tentang sholat gerhana nih, ini gimana sih tata caranya sholat gerhana dan apa pahalanya bagi kita yang melaksanakan sholat gerhana, Ustaz? Nah, tentu ya, kalau misalnya kita pahalanya besar karena gerhana ini sholat sunnah yang tidak kemudian bisa setiap hari ya, dan kemudian tata caranya supaya mudah ya kita ikut imam saja lah gitu ya, ikut imam kita bersama-sama sholat berjamaah sholat gerhana, karena ada kekhususan di dalam pelaksanaan sholat gerhana ini, tidak kemudian sama dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Nah, disinilah juga doa-doanya, ada doa-doa yang khusus gitu ya dalam sholat gerhana ini. Insya Allah nanti kalau ada satu kesempatan saya akan jelaskan lebih detail lagi seperti apa yang namanya sholat-sholat gerhana gitu. Jadi Ustaz, kalau sholat gerhana kita nggak bisa sendiri gitu ya Ustaz, kita harus beramai-ramai di masjid, ada yang memimpin, karena memang bacaan dari sholatnya ini berbeda dari sholat biasanya dan sholat sunnah lainnya gitu ya Ustaz ya? Ya biasanya seperti itu ya, jadi kita bisa bersama-sama atau berjamaah atau kalau tidak dengan keluarga ya, para ayah-ayah menjadi imam, itu silahkan saja. Tapi intinya adalah bagaimana melaksanakan sholat sunnah gerhana. Bisa di browsing, nanti akan ada panduan yang lebih dituntun, lebih mudah lah. Oke, baik-baik. Terima kasih Ustaz Erik atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.